ke four? Hai. Four. Boleh lah. Hai. So, kita bawa panel semi flexible. Ni kita letak banyak kerja tu kalau mau kayu. Kayu. Okey, ni dah pasang. Senang ya. Terus ada tempat dia. Buka, terus buka. Okay, so ni MC wire panel solar kita. Kita pakai 2.0mm, boleh pakai 2.0, 2.5mm, sebab panel pun 180W je. So kita akan sambungkan dengan MC4 ni, supaya boleh sambung dengan MC4 yang asal lah, yang dibekalkan sekali dengan Blue Yeti ni, power station. Okay, so kita dah pasang MC4 ni dekat wire ni. Cuma kabel ni agak halus eh, 2.0mm. Susah sikit nak tolak pin dia tu. Kena gunakanlah kemahiran, kreativiti masing-masing. So kita tengok voltage yang datang dia 22V. Kita tengok voltage yang dia boleh terima kat sini 12 sehingga 28V. So maknanya bolehlah charging. Okay, so cuma kerja-kerja yang kita buat lah, yang kerja-kerja pemasangan yang kena ada. Kita buat lampu tu lah, nak bagi dia sempurna lampu tu. Kita pasang lah dan lekatkan lampu tu secara tetap dekat alang bumbung ni, supaya senang nanti pengguna tu nak guna lampu. Tengok solar masuk 76W. Okey, nampak luar macam panas kan? So maknanya reading tinggilah. Lagi tinggi lagi bagus. Tapi dia takkan lebih daripada 180 atau 150. Hari asyik hujan, mendung apa semua. Nanti you pass dekat bos, boleh nanti bos cas pakai dinding boleh, pakai kereta pun boleh. Ini mau pergi luar. Ini kereta punya charging. Ini inilah adapter dinding punya charging lah. Berapa watt punya ni? Ini tinggi M nya. M berapa eh? Saya rasa dia 10. 10M. 10 ah. 10M 25 volt dalam 250 watt lah. Okey, so ni dah siap. Kita ada switch dia. Switch ni pun nanti pakailah kabel tu. Kabel clip. Ni lampu dah menyala, off sikit. On balik. Okey, dengan yang dekat luar ni pun ada juga. Kita tengok. Ini lampu lagi satu untuk dia orang memasak lah. Okey, lampu yang kita gunakan adalah lampu DC 12 volt sebab kita nak elakkan guna inverter, dan dia berkapasiti 10 watt. So lampu ada 3 kita pasang, satu kat luar ni, lagi satu kat dalam, lagi satu kat dapur belakang sana. Itulah kebaikannya power station ni. Ada macam-macam saiz, tapi saiz yang padan dengan harga dan fungsinya, kami rasa model ni lah EB70 daripada Blue Yeti.